Halo Sobat Jeep, selamat datang di channel Pioneer Jeep nih. Wah, kali ini spesial banget nih. Kita kedatangan tamu dari Palembang. Nih, kenalin dulu nih. Siapa namanya, Om? Agung. Oke, di sebelah saya nih udah ada Om Agung yang bawa mobil Jeep JK 4 pintu, benar Om ya? Iya, 4 pintu. Warna hitam dan masih standar nih tampilannya. Ya. Masih pendek lah, masih cebol. Kalau kita bilang, orang Jakarta bilang nih masih cebol. Masih pabrikan ya. Dan jadi Om Agung datang kemari bawa Jeep JK-nya, mau kita lift kit nih sama Jeep. Dan kali ini lift kitnya kita pakai dari Teraflex 2,5 inch nih Om. Yang dimana kalau orang Jakarta tuh pakai 2,5 inch biasanya tuh Om, emang buat daily. Nah mungkin dari Om Agung sendiri ada cerita sedikit nih mengenai Jeep JK-nya. Kenapa Om Agung pengen lift kit nih Om? Jadi awalnya sih karena ngeliat punya orang ya. Jadi sebenarnya awalnya dia nggak diapa-apain aja sebenarnya udah oke. Tapi semakin kita ngelihat punya orang, oke bener nih punya orang ya. Udahnya lebih gagah ya, dibuat lebih tinggi juga, ban juga kita kan udah kita besarin Lebih semua gede, ya. Ya udah gede. Karena ya untuk tampilan sih oke bener. Jadi lebih sangar ya. Biar kan? Lebih sangar macam ini. Oke. Nah ngomong-ngomong nih, saya juga sebenarnya penasaran nih Om. Om Agung tuh tahu Pioneer Jeep tuh dari mana sih? Kalau kita sih dari pertama kali beli sebenarnya kan. Kita kan udah direkomendasi juga cari-cari referensi ya. Untuk Jeep ini sendiri. Malah kita cari di Instagram. Oke. Ya, hashtag Jeep kan. Kita buka ternyata banyak Pioneer Jeep. Waduh, mantap. Ya. Jadi kita juga udah sebenarnya udah keliling-keliling juga sih. Udah keliling ke tempat-tempat lain ternyata. Ya untuk harga dan lebih lengkapnya juga di Pioneer Jeep ini. Waduh, mantap. Iya. Nah, jadi itu Sobat Jeep, ini salah satu bukti kalau di Pioneer Jeep emang harganya murah tapi kualitasnya bolehlah diadu lah Om ya. Pokoknya mantap lah. Jadi kali ini kita mau upgrade mobil Om Agung ini pakai Teraflex 2,5 inch dan untuk shocknya, ini pilihannya yang ini Om, yang model gini ya? Iya, yang model gini, benar. Nah ini jadi aku jelasin sedikit dulu Om ya. Boleh. Nah jadi kenapa kita pakai kombinasi yang ini, sebenarnya buat di Jakarta pun 2,5 tuh emang kebanyakan buat harian Om. Tapi ada beberapa dari teman-teman di Jakarta nih, kebanyakan Sabtu Minggu tuh di orang pada pergi keluar Om. Kan refreshing tuh, Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu biasa keluar bareng keluarga atau bareng teman-teman klub. Kayak adventure ataupun kayak camping-camping malam minggu gitu. Nah jadi sebenarnya untuk shock yang ini itu udah capable banget, jadi bisa dipakai buat harian, nyaman. Terus kalau mau off road ya udah kita tinggal putar. Nah sama marketing kita udah diajarin cara putar belum ya? Belum. Oke. Nah ini sekilas aja dong, saya jelasin Om. Jadi untuk si Falcon ini dia ada 3 setelan Om. Jadi ada 1, 2, sama 3. Nah kalau 1 tuh dia soft. Jadi dia ayunannya bakalan lembut. Lebih lembut. Nah, kalau 2 ini custom. Jadi kalau custom tuh sesuai tingkat kenyamanan kita. Nah, misalnya kita udah dibawa-bawa jalan, oh kayaknya ini kurang ini ya, kurang empuk ya. Nah, tinggal kita putar lagi. Terkedua ya. Nah, kalau 3 ini dia foam. Jadi kalau foam bahasa si Falcon ini keras, Om. Jadi sebenarnya keras ini tunjukin buat kayak misalkan Om perjalanan jauh nih. Kayak mungkin nanti pulang cobain setelan 3 deh, Om. Dari Jakarta ke Palembang nih. Kan jalannya nanti ada lewat tol segala macam. Iya benar. Kalau di kecepatan tinggi itu kompresinya tuh lebih enak itu pakai yang 3 setelan Om. Jadi mungkin kalau di tol kan ada batas maksimum kendaraan tuh gitu Om ya. Nah itu kalau pakai yang maksimum batas kecepatan ya, kalau di tol di jalan tuh bakalan lurus Om. Gitu lurus, empuk, pokoknya nyaman lah. Lebih nyaman gitu. Ya. Yang pastinya nggak kayak yang standar, gitu kan standar kan udah kayak gerobak tuh biasanya, Om. Apalagi Jeep JK kan, gitu. Nah, ya jadi kurang lebih gitu, Om. Jadi dia ada nitrogen lebih di sini, ada olinya, jadi kompresi juga bisa kita setel. Nah, kalau mungkin buat harian bisa pakai 1 atau mungkin 2 di setelnya setengah, 2,4. Iya, berarti bener ya pilihannya ya. Itu udah cakep dong. Iya. Dan kalau Om mau upgrade lagi nih, misalkan, aduh kayaknya mobil saya kurang ini nih, kurang apa? Kakinya masih kurang enak lagi gitu. Mungkin Om bisa tambahin kayak long parrot ataupun buckling kaki-kaki depan tuh Om. Jadi namanya Jeep JK kan umurnya tuh udah lama ya Om ya. Iya. Nah, biasanya kaki-kaki Jeep JK tuh ya itu udah pada oblak-oblak semua. Nah itu wajib diganti tuh. Diganti. Adjustable atau mungkin ntar Omnya ngiler nih. Iya. Nah kitnya tuh ya masih bisa dipakai buat upgrade lagi tuh. Iya.
Jadi secepatnya ya. Secepatnya nanti bakal kita ganti ya. Kayak lebih keren ya. Iya, pasti ntar gatel dah kalau lihat teman-teman gitu, apalagi lihat Instagram, lihat YouTube. Wah, pasti ntar makin ngiler. Iya. Dan jadi setelah ini mobilnya emang buat dipakai harian aja tuh. Kalau untuk di Palembang sih kita biasanya harian. Kadang untuk nongkrong-nongkrong ya, sama teman. Nah, ini kebetulan ada kegiatan di sini. Nah, ya kita sekalian ganti. Okay. Nah, tadi baru dapat info juga ternyata kita dari sini bisa datang juga ya ke Palembang ya. Betul. Jadi kita bisa home service. Nah, tadi Sabaji Pak Gum sebelum ngetek nih ada ngobrol sedikit sama Pak Gum. Kita bisa home service. Jadi buat teman-teman yang di luar Pulau Jawa itu bisa juga tuh Om kita datang ke sana. Iya. Jadi nanti barang-barang kita kirim, teknisi ya tinggal kita kirim juga. Gitu. Sebenarnya nggak cuma di luar Jakarta sih, di Jakarta pun kalau emang bisa ke sana kita ke sana. Iya. Gitu. Itu pas bener tuh. Di Palembang kan belum ada. Jadi kita bisa panggil teknisi dari sini ke Palembang. Yes, betul. Cakep deh, pioner. Mantap. Kita udah pernah ke Medan, ke langganan tuh pas Kalimantan, Sulawesi, sama Kupang tuh. Iya. Tuh udah. Nanti main di Palembang lagi. Boleh Om. Sekalian ntar mungkin si Ijo, nah kita punya mobil Hulk Ijo nih Om. Jadi ada Jeep JK Ijo, kita panggilnya Hulk nih. Jadi si Hulk ini udah full upgrade TerraFlex. Dan ya, belum pernah main keluar sih Om. Oh. Maksudnya keluar Pulau Jawa, Pulau Jawa. Gitu. Iya. Oh udah, ke Bali doang. Ke Bali ya. Iya. Itu bareng klub browser 4x4. Iya. Tuh. Jadi nanti kapan-kapan boleh nih kita ikut Om Agung. Buat main di Palembang. Iya, sekalian nyicipin ke pempeknya Palembang. Waduh, enak banget nih. Saus-saus itu ya. Cuka. Cuka. Iya, ah, itu. Cuka. Kita cobain nih sama Jim. Kita main ke tempatnya Om Agung nih. Ya udah deh. Thank you Om Agung ya, atas sama-sama. Waktunya nih. Terima kasih juga. Dan sahabat Jeep, jadi nanti tungguin terus videonya karena setelah ini kita akan show hasil jadi dari mobilnya Om Agung nih. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Let's go. Mantap. Sekarang aku pengen kasih tahu ke kalian. Jadi sebelah kiri saya nih udah selesai. Ini mobilnya Om Agung yang tadi kita wawancara nih sama Jeep. Jadi mobil Om Agung udah selesai. Lift kit 2,5 inch pakainya kit dari TerraFlex dan untuk shocknya pakai Falcon yang piggyback. So guys, aku pengen ngukur tinggi. Ini kebetulan di sebelah kanan saya nih ada mobil Jeep JK standar. Kita udah ukur ya tadi ya. Kalau ini tingginya itu 94. Nah sekarang kita ukur mobil Om Agung nih, tingginya berapa nih sahabat Jeep dari tanah ke sini sampai fender ya, itu 107 kalau atasnya. Nah kalau ininya sih ya cuman 100 lah ya, 99-an gitu. Dan sekarang kita ukur bagian tengah. Biasa kalau tengah tuh identik sama basement tol tuh harus pasti mentok sama atas. Nih guys, aku pengen kasih tunjuk ke kalian tingginya. Nah ini tuh cuman berapa nih? 185. Nah ini kebetulan lebih pendek daripada mobil yang sebelah, karena kalau sebelah kan dia pakai roof rack, jadi pasti lebih tinggi. Dan mobil Om Agung udah pakai ban 35, 12,5, ring 17, AT, BFG. Kita masih ready stock juga kalau buat ban BFG yang ukuran 35 AT. Dan ya udah, saatnya kita review full keliling sekilas aja untuk modifikasi dari mobil Om Agung di bawah. Aku akan bawa dulu ke bawah ya. Let's go.